Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Dream Maulana di game Counter Strike ya. Di sini gua akan melakukan pengambilan atau memanggil atau ya atau menjemput Yumina ya, yang kita lah maksudnya. Karena game ini untuk semua orang ya, bukan untuk gua sendiri. Oke, mari kita lihat dulu. Bentar, kenapa jadi pencet-pencet ya bang ya. Oke, sebelumnya yang udah gua singgung di sebelumnya itu kan kita dapat dari hadiah-hadiah ini ya. Hadiah-hadiah ini, oh summer special gift. Udah ada summer aja cuy. Anniversary yang mana kalian akan mendapatkan partner squad awaken recruitment coupon ya. Nanti kalian bisa memilih salah satu dari mereka ya. Waktu itu sempat itu ada orang itu bilang ya tetap gacha ya, itu waduh tetap gacha dong itu. Ternyata itu memang milih ya. Nah kita ambil, kita klaim ya, sengaja gua nggak klaim ya. Untuk rekotan ini kita sudah klaim, kita ambil mana tuh, mana, oh di sini. Oke, di sini kita cari ini. Mari kita pilih, kita gunakan, kita ambil ya, ambil Yumina karena kita belum punya ayang kita ya, ayang kita. Karena kalau ini gua udah punya ya, dia awal-awal ya. Mari kita langsung, akhirnya sudah bisa punya Yumina. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, akhirnya. Oke, dia akan melindungi kita ya. Tulisan tadi ya. Oke, karena itu. Nah, ini bagian mana tuh yang kalau milih-milih nih. Nah, ini baru ini milih-milih nih. Nih, you can following up to 100% atau berapa, ini baru gacha ya, yang tadi itu ngambil ya, selektor ya. Jadi kita bisa milih, akhirnya kita sudah punya ayang kita ya. Itu beneran dapat kan? Oh ya, beneran dapat. Kita langsung upgrade ya saudara, kita langsung, nggak bisa di alung, upgrade sampai level maksimal. Aduh, nggak bisa cok, limited 1000 ruang. Oke, ini udah limit break ya. Limit break lagi. Mantap, langsung bintang 6. Apakah ini bagus? Ya nggak apa-apa lah, kita cobakan dulu. Tapi gua mau bikin konten ini nih. Bikin konten buat ini, naikin si Elizabeth. Elizabeth, siapa tuh namanya tuh? Ini orang ini, mana tuh? Nah, Esterosa, gua mau upgrade juga sama Yumina biasa. Nah, oh ya, kita belum naikin skillnya ya. Kita naikin skill equipment juga. Equipmentnya udah dipakai dengan yang lain cuy. Oke, jangan khawatir. Oke, jadi kita tinggal ubah di sini, kita tambahin saja change unit. Waduh, dapat dong. Gimana caranya biar ngepas gitu ya? Si estetik sekali nih orang. Nah, gak apa-apa, saya punya duit sedikit lah. Nah itu saja, thank you yang udah nonton dari awal hingga selesai. Jangan lupa diberi like jika kalian suka, dan jangan lupa di subscribe ya.
Oke, gue Dandri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video counter side berikutnya. Bye-bye.